Komedian Sule mengaku kewalahan dengan kehamilan sang istri, Natalie Osir. Komedian bernama asli Entis Tisna ini mengaku sering mendapat permintaan yang aneh saat istrinya tengah ngidam. Bila kebanyakan wanita ngidam minta dibelikan makanan, tidak demikian halnya dengan Natalie Osir. Tiba-tiba pengen ngerjain aku, ntar minta dibeliin Mercy yang harganya 7 miliar, kata Sule. Ayah dari Rizky Webian ini juga pernah sampai geleng-geleng kepala ketika melihat Natalie yang tidur di atas tiang tembok pulang menang. Fain. Sekarang dia ngidam teleponin temennya. Aku diantepin guys dari tadi, ucap Sule. Ya, semenjak hamil, Sule mengatakan Natalie sering ngidam makanan yang dijual secara online. Namun setelah pesanan yang diinginkan sudah dibeli, seringkali Sule dibuat kesal karena Natalie hanya menyicipinya sedikit. Natalie mengakui kehamilannya kali ini dilalui dengan berbagai keinginannya untuk mencicipi makanan. Salah satunya yang membuatnya heran adalah nyantap makanan Sunda seperti karedok yang sebelumnya tak pernah disukainya. Aku biasanya gak suka makanan Sunda, malah jadi suka. Dulu aku mana doyan makan karedok, sekarang malah doyan. Aku tidur harus nempel aja sama si Akang, ungkap Natalie. Hei, Fain. Hah?